Di-unfollow Ferdi Anak Sule, tanggapan Natalie Holzer bikin nyesek. Artis Natalie Holzer menanggapi kabar di-unfollow oleh anak bungsu Sule dari pernikahannya dengan Lina Jubaedah Ferdi. Semua bermula saat Natalie Holzer membagikan postingan dari salah satu netizen yang mengirimi dirinya direct message DM di Instagram Story. Bun sadar nggak kalau di-unfollow sama Ferdi? Kok pada jahat sih nge-unfollow bundanya, tulis si netizen. Menanggapi itu, Natalie Holzer langsung membalasnya. Mantan istri Sule ini menyinggung soal perjuangan. Terkadang manusia yang diingat buruknya saja. Yang jelas aku sudah pernah berjuang berusaha semampu aku, kata Natalie Holzer. Dia mengatakan bahwa dirinya bukan manusia sempurna. Kan aku nggak sempurna. Hehe, sambungnya. Mantan DJ ini kemudian mempertanyakan aksi Ferdi berhenti mengikuti akun Instagramnya. Menurut Natalie Holzer, dia masih terlalu kecil buat melakukan itu. Dan kalau anak kecil, apa mungkin bisa unfollow tanpa berpikir dulu? Tutur Natalie Holzer, move on you, ini sudah terlalu toxic banget. Silent is gold ceuna hehe. Well see ya, imbuhnya lagi. Seperti diketahui, Natalie Holzer memang dikenal menjalin hubungan baik dengan Ferdi. Selama menjadi istri Sule, dia dan Ferdi cukup akrab sebagai ibu dan anak.